sekarang Aldi lagi ditemani nih sama dua orang teman. Ada Gali dari Natri Reptil Cianjur dan juga Sugi Saputra. Sugi Saputra dari FDC. Kakaknya Sopian ini ya. Nah, sekarang itu Aldi kenapa ngajak mereka? Aldi dapat laporan dari petani bahwa si ikan itu, tampak ikan ya. Jadi si ikan itu yang ada di kolam sering hilang. Hilang entah kemana. Tapi kali-kali ini kesini-kesini jadi banyak laporan gitu. Jadi ada sering munculnya biawak jumbo. Oh, biawak kan? Biawak, wih. Iya. Jadi sekarang target kita itu biawak. Kita jadi harus, kita sekarang cari biawak ke ya, tempat tambang itu ya? Iya, kita harus cari biawak ke tambang ikan itu ya. Nah, Aldi temenin sama barang teman ini. Aldi akan berangkat sekarang. Yuk, yuk, yuk. Cianjur adalah kota kelahiran Aldi sendiri. Sekarang Aldi berada di Kampung Rung Jambe, Kabupaten Cianjur. Disinilah salah satu tambak ikan yang terbesar di Cianjur, di mana petani sering mengeluh sekarang-sekarang ini tentang panennya mereka karena ruginya sangat besar, bahkan tidak ada untung untuk sekali manen. Nah, Aldi pun bergegas untuk mengundang Galih dan juga teman Aldi sendiri untuk mencari tahu apakah benar banyak hewan yang merugikan petani atau hama. Dan disinilah Aldi juga bergegas untuk mencari hewan apa yang sering yang merugikan petani, bahkan ikan-ikan itu sampai pada hilang entah kemana. Jadi teman-teman, disinilah yang sering terjadi kemunculannya para biawak-biawak itu. Enak ya, ikannya tuh kayak air-air. Ya, kan ini kolam, ini kolam. Ikannya juga kan bibit-bibit, bibit-bibit oh, semua. Ya. Wah, kesukaan banget ini biawak. Ini sungai kecil kan, yeah. Jadi biasanya di sini gitu. Yang sering terjadi itu kolam ini waktu ketika dipanen, jadi si kolam ini tuh hasilnya itu sedikit. Oh. Nah, kemana? Ya berkurang soal biawak gitu. Iya. Nah, jadi bingung sekarang belum ada kemunculan tanda-tanda gitu ya. Okay. Tapi tadi jejak-jejak masih ada gitu, jejak-jejaknya. Dan ini juga matahari masih terbit gini, lumayan lah buat dia jemur-jemur juga. Iya. Gitu. Si terik ya. Mm-hmm. Ya udah kita pencarian terus. Okay. Lanjut. Lanjut. Sekarang. Kita lanjut. Lubang air, di sini banyak. Di lubang-lubang kayak gini nih, biasanya nih. Mantap kalau ketemu nih. Yang petani bilang sering terjadi hilangnya para ikan itu, jadi ini pelakunya teman-teman.
Kayaknya ini biawak. Kurang banyak banget nih biawaknya. Kurang. Ayo, jumbo ini gila. Jumbo. Pantasan ini. 2 meter ada. Pada hilang ikannya ini. Kenyang ya. Mending kita bawa dulu ke pinggir. Karena ini gak enak, kebun orang. Nah, jadi ini pelakunya, teman-teman. Dari sini kan? Aldi ditemani oleh Kali. Di sini. Dan juga ini teman Aldi Saputra. Ya. Wih, awas. Bando. Nakal dia, nakal. Kayaknya dia itu lelah. Karena habis. Habis makan kayaknya ya. Perutnya buncit banget. Gak lihat, Bu. Gede banget. Udah jangan ikut-ikut. Bulat. Awas, kaki. Jadi kenapa teman-teman si biawak kalau udah gede? Ini tangkap dulu biar safety nih. Enggak. Dia kayaknya lelah banget habis makan. Oh, jadi enggak perlu. Jadi biawak ini kalau udah sebesar gini, biasanya lemot. Kalau dari lari juga. Oh, pantesan dia agak sedikit ini ya. Itu udah ukuran paling besar apa? Belum. Bisa lebih besar belum, lagi? Belum. Masih banyak yang lebih besar dari ini. Belum. Mungkin masih banyak juga biawak-biawak lain di sini. Iya. Nanti kita ya, telusuri lagi ya. Weh, kita telusuri lagi ya. Jadi? Iya. Dan ini biawak ini banget ya. Oke, gua pegang enggak? Enggak, saya. Nih, kalau teman-teman lihat. Awas. Masih. Oh, res alam. Masih res alam bener langsung, Pak. Dari sana. Wih, gila badan segede gini nih. Asal enggak kena. Udah. Wes, tangan gua diinjak. Hop, dapat. Oke, dapat teman-teman. Sekarang aku mau rescue dulu biawak ini sama Gali ya. Ya kita akan rescue dulu. Ini dia enak juga. Aman kali ya. Bun orang. Jauh nih sini. Oh. Gede banget ini. Oh, maaf Gali, tas Ali ya. Oke. Tas tadi lapur. Nyempur tasnya. Saking keburu dia. Jadi capek banget. Terus ini kita bawa pakai apa nih? Enggak, kita gini aja. Oke, kita pakai tangan kosong sampai rumah. Oke, siap. Iya. Mungkin ini salah satu pelaku penangkap predator ikan-ikan yang sini. Bisa lihat kan? Ini kolamnya, tambak ikannya. Nah, ini tempat kesukaannya tuh, tempat dia berjemur tuh di sana tuh ya. Ini bibit ikan berjemur gede-gede gitu ya. Dia juga shedding loh. Ya, mungkin dia lagi ganti kulit. Tuh. Ya, betina ya. Merasa gede banget. Mantap. Ini kurang lebih 5 kilo teman-teman. Aldi juga lelah ya. Nah sekarang mau tanya. Ah, gila. Tadi kan nggak sia-sia kan mengundang Gali ke sini teman-teman. Oke. Jadi nggak sia-sia. Aldi mendapatkan jackpot satu ekor paranasalpator atau biawak air yang hasil Aldi rescue dari tambang ikan ini. Oke. Parah. Jadi gitu aja udah Gali. Capek kan? Puas. Jadi nggak sia-sia Gali diundang sih ya. Gue capek banget ngecari ini biawak. Badan segede gini larinya cepet banget sumpah. Gila. Jangan salah. Jadi yang jadi masalahnya itu kan si biawak posisinya ada di kebun kemangi punya orang jadi takutnya jadi masalah gitu. Tapi tadi juga udah bilang sama petaninya, teman-teman. Karena Ali mau pencarian di sini. Oke, gitu ya udah, Ali. Yuk kita rescue dulu. Nanti kita lepasin lagi di alam lain ya atau habitat yang lebih lepas ya, habitat yang jauh dari pemukiman warga. Oke, lanjut.